Sekarang ni aku banyak kesian dekat banyak kesian dekat siapa kau kesian? Budak-budak yang baru habis SPM, kan diorang nak memilih hala tuju diorang. So sekarang ni aku nak tanya korang, macam ni korang tahu kerja yang korang buat sekarang ni adalah memang minat korang? Kenapa korang memilih jalan ini? Korang yakin dengan jalan ini? Sebab kita nak tolong budak-budak ni yakin dengan jalan yang diorang nak pilih. Aku masa aku study, aku start tanam azam untuk jadi DJ radio pada usia aku 16 tahun. Aku form 4. Awal. Kau bayangkan, aku memang suka tengah-tengah malam. So aku suka mendengar radio pada masa tu. So DJ radio ni yang teman kau. Yang teman aku cakap, bestnya kan aku jadi DJ radio kan. Malam-malam orang dengar suara kau. Orang dengar suara aku. Aku cakap, bestnya dapat temankan orang. Sebab kita pernah rasa situasi tu kan. Study tengah malam kan. Sambil tu mesej awet dah zaman tu kan. Start 16 tahun, aku tanam azam untuk jadi DJ radio. Kebetulan pula pada masa tu Kakak saudara aku kahwin. DJ pada masa tu sakit perut babe. Aku pun pergi, bang, saya nak try jadi DJ. Ini cini. Wan ni CD aku ni kahwin sini ni. Okey, aku main. Oh, kau itulah first gig kau. First aku. So start pada tu aku cakap, aku perlu jadi DJ radio. Best. Awal lah kau tahu. Awal. Aku aim nak jadi DJ radio di seawal 16 tahun. Oh, so memang daripada sejak hari tu memang apa kau buat, keputusan kau pilih semua untuk jadi DJ radio. Kau bayangkan selepas aku decide aku jadi DJ radio. Jadi dia ni kalau tersasul tapi dia cuba nak kuyakkan juga tu. Nanti aku juga jangan. Biasalah. Kerja daripada pagi sampai tengah dia cakap begini. Aku aim nak jadi DJ radio. Aku pergi pasar raya semua, aku akan lepak. Pak gapo tu, Pak? Oh, lagu tu. Oh, lagu ni. Oh. So bila aku bekerja dekat pasar raya tu, aku dah tahu apa yang aku nak buat. Memang target pada dulu. Target. Kalau kau shoot jalan kau berbeza. Kau dulu belajar engineering. Baca-baca kau study. Aku okay. Kalau aku pula berbeza. Mak aku percaya pada aku sebab dulu masa study aku boleh dikatakan okay. Sebab dia masa ni besar aku 5A. Aku perasan dia memang otak dia ni cepat. Dia geliga. Dia boleh baca satu benda, tengok dan dia boleh rumuskan dengan cepat. Dia bagus. Dulu aku suka macam tu. Tapi aku perasan juga aku ini yang kawan-kawan aku perasan lah. Aku suka bercakap. Aku suka berborak. Kalau pergi lepak, aku adalah antara orang yang paling banyak cakap. Kuat borak. Jadi tak sangka pula sebenarnya kadang-kadang kita kena tengok apa benda yang kita mahir untuk dijadikan kerja kita. Jadi aku mahir dua benda. Satu, berborak. Jadi bila berborak, bila aku masuk melawak, aku jadi DJ, kenalah. Satu lagi, mengayat. So mengayat takkan nak dijadikan kerja. Tapi apa sebab daripada dulu kau tak terus macam menuju ke? Sebab aku tak ada target nak jadi artis. Kau tengok kan muka aku dulu macam mana? Ada ke? Macam Nuri. Adakah artis muka macam tu? So pada fikiran aku, tak ada target pun untuk aku jadi artis. Tapi tak ada juga engineer muka macam Burung Nuri. Engineer tak payah muka. Engineer kau hanya perlukan kepintaran kau. Tapi macam mana kau buat keputusan nak tukar? Aku nasib, akulah. Kau yakin dengan keputusan kau nak tukar bidang? Sebab terang je lah aku cakap, desakan hidup masa tu. Desakan hidup, betul. Masa tu aku dah tak study. Aku masa tu mak aku tak tahu tau. Ini yang antara mak aku tak tahu. Kau tak study tu mak kau tak tahu? Tak tahu. Aku cakap kat dia aku still study. Ibu. Sebab masa tu aku extend. Sebab masa tu aku macam teringin nak cari duit lah. Terpengaruh rakan-rakan sebaya. Aku jual pakej spa. Pakej spa Bali. Maksudnya aku akan telefon orang yang ada number. So aku akan tipu dia, cakap number telefon dia terpilih. Hello. Bukan skamer. Pakej tu betul-betul ada. Hello. Assalamualaikum. So aku jual pakej tu lah. Tapi masa tu aku hanya bertahan 3 hari. Kebetulan masa tu partner aku yang masuk Raja Lawak tu, dia datang KL. Partner dia tak dapat datang. Betul. Apis gemuk. So dia ajak aku lah. Sebab aku yang dekat KL. Aku memang tak target nak jadi artis. Sebab aku ni kau tak dapat, kau dapat. Dapat, dua-dua dapat. Itu yang kita orang satu tim. So kira nasib jugalah. Nasib, aku tak niat pun nak jadi artis. Kalau kau tak pergi audition tu, kau seorang engineer ke kau still pun jual spa? Aku tak tahu. Aku silap-silap mungkin akan jual spa. Sebab aku suka bercakap, mungkin aku akan jual MLM. Okay, Syuib. Syuib pun kisah hidup dia panjang. Panjang. Aku rumuskanlah kalau bila nak cerita bab kenapa aku ada kat sini. Kau yakin dengan keputusan kau nak tukar kerjaya sekarang ni? Dia memang nak jadi artis. Aku nak jadi artis tu sebab
masa tu umur aku bukan umur aku dalam 23-24 lah, macam tu 23-24 aku nak tunggal. Lepas tu aku banyak benda yang aku tanggung jugalah untuk family, untuk mak aku kan. So bila aku fikir that kalau aku, maksud aku je kilang, setiap bulan aku dah boleh tahu dah gaji aku berapa lebih kurang. Aku pernah kerja sebulan tanpa cuti, Sabtu hak pun kerja, dapat dalam 1,002 selepas tolak EPF sok-sok pun semua. 1,002, lepas tu aku ada pakai kereta masa tu Satria. Satria tu 400,500, tinggal berapa je. Mahal, masa tu Satria mahal. Lepas tu bila dah tolak itu, bayar barang-barang mak aku semua kat rumah tu, tolong mak aku sikit semua, tinggallah dalam 100. Bayangkan hari pertama gaji kau dah tinggal 100, tu kau nak survive ke hujung macam mana? Dan setiap bulan tu macam nanti untuk sampai hujung bulan aku kena pinjam orang sikit, pinjam sikit. So aku fikir masa tu macam kalau aku still stay dekat situ, mesti tak pergi mana-mana. Maksudnya aku akan duduk, terus meminjam, akan benda yang sama tau berlaku. So macam aku kena cari income yang mungkin lebih sikit kot. So tapi tak tahulah macam mana datang idea nak jadi artis tu. Sebab dulu aku suka nyanyi. So aku aku pergi ke audition nyanyi dulu. Aku pergi audition nyanyi saja dekat 6 kali tau. Lama banyak artis di reject. Gangsta aku pernah masuk, mentor pun pernah, bukan mentor lah. Banyak tak tahulah, tiga-tiga pun nak buat sinaran. Sinaran Pasport pernah masuk. Tapi aku mula yakin yang aku ni memang ada rupa artis. Aku tak tahu macam mana keyakinan tu datang. Walaupun aku tahu muka aku masa tu lagi teruk ah. Masa tu macam ni muka. Tepuk gila kan. Tapi keyakinan tu ada. Aku cakap aku nak tembus jadi artis je cukup. Tapi aku tak tahu nak jadi apa. Sama ada penyanyi ke, tapi aku start dengan penyanyi lah. Lepas tu bila penyanyi tak boleh, aku pergi audition melawak. Sangkut dekat melawak tu lah. Sampailah dia bercambah. Bila dah masuk dekat sini, dekat platform tu kita dah duduk, dia bercambah lah. Daripada pelawak dia jadi pelakon, pelakon dia jadi penyanyi, penyanyi dia jadi radio, penyampai radio. Kalau penyampai radio aku jadi usahawan. Usahawan itu ini. Okey, tapi macam mana kalau kita macam untuk budak-budak yang lepas SPM tu, dia nak pilih jalan ataupun dia nak yakin dengan keputusan dia, aku nak sambung ni, aku nak sambung ni. Cari benda yang dia minat lah. Sebenarnya kena fikir yang dia minat, betul lah. Minat. Aku dulu atas dasar minat. Tengok, kalau kau pasal, semua kami minat. Fizi minat jadi DJ, aku minat bercakap. Betul. Syuib minat nak jadi artis. Aku dulu, kalau dia cakap minat cakap, aku bukan, aku minat nak jadi artis. Aku tak tahu kenapa minat nak jadi artis tu. Sebab bila kita minat sesuatu tu, kita tak ada dah rasa hari-hari kita macam pergi kerja. Tak ada terpaksa pergi kerja, terpaksa. Kau macam tak minat dengan kerja kau ni? Aku minat. Aku minat dua benda. Aku minat nak kerja kat zoo satu, dengan aku nak jadi pelakon ataupun pengacara. Zoologis. Kau faham tak maksud dia minat nak bekerja di zoo? Ya, tapi aku jadi tak dapat zoo negara. Jadi aku kerja sini. Kenapa? Selama ni kau anggap kita orang macam haiwan dalam zoo. Kau tengok muka kau. Kau tengok perangai kau. Kau tengok baju kek. Apa baju yang kau pakai? Aku dulu minat kau sebab aku nampak macam burung nuri. Okay, kalau aku burung nuri, Fizi? Fizi, aku rasa dia macam tapir. Kau saja. Aku ni apa kalau dia tapir? Aku ni apa lagi tengok? Aku ikan. Angkat daripada sungai, dia akan transport sampai ke sini.